Assalamualaikum, ketemu lagi ya sama Bunda Kiki. Nah ini Bunda mau makan di mie gacoan. Katanya sih murah. Yuk yuk kita ke sini yuk. Kita masuk. Tempatnya sih besar banget ya, gede banget tempatnya. Terus ini ada tempat buat pesan-pesan. Pesannya, nah itu tempatnya luas banget kan, luas banget tuh sampai sana tuh tempatnya. Ini di daerah Pondok Betung ya, jadi dia baru apa sih namanya, baru buka. Ini tempat buat pesennya, itu tempat pesennya ya. Tempat nanti kalau pengambilan di sini enak sih tempatnya ya, tapi ya gini ramenya. Untung jam segini belum rame ya, tapi kalau udah sore atau malam pasti rame ya. Ini aku pesan pangsitnya seperti ini. Nah ini namanya lumpia udang seperti ini, lumayan juga ya. Murah-murah sih harganya, murah-murah. Ini bakmi gacoan. Ini ambil level 1 aja ya, karena nggak doyan pedes. Kayaknya levelnya sampai 12 loh. Yang suka pedes bisa kesini nih ya, bisa pesen di sini. Yang suka dombeli-dombeli leher, anu mulutnya. Sore nih, enak iki pol, koyok ya. Wis muga-muga enak. Pindahin dulu pindah ya. Sebelum ada apa, rame loh sini nih, rame banget loh ya, rame iya pada baru rame pol. Di kemat kotamu ada enggak ya bakmi gacoan di kotamu ya, silahkan komen nanti ya kalau ada ya. Ini bakminya. Iya, makan dulu ya, makan cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya? Manis lah. Biasanya orang ya? Manis terus minyak kenyal-kenyal. Cici pedes tuh. Ya? Satu aja pedes. Pedeng lah. Pedeng ya? Pesan anak sama Pak Dewi. Enak lumayan. Segini ini cuma berapa coba? 10.000 ini. Mana cari mie ayam mie kayak gini gacoan? 1588. Makanya laris. Ada pangsitnya ya. Gojek matanis. Rugilah kalau ayam, Mbak. Kulai buah, jalur ayam. Ayamnya kan di ayam, di blender. Nanti kan ambil dua ayam. Bawang. Sobini mandala 7.